Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Skorbia 21. Baik, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan bom kalorimeter. Nah, bom kalorimeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalori atau nilai kalori yang dibebaskan pada pembakaran sempurna atau dalam oksigen berlebih suatu senyawa, bahan makanan, atau bahan bakar. Adapun prinsip pada bom kalorimeter ini adalah jumlah panas yang diukur dalam kalorimeter adalah total energi dari bahan atau sampel. Dalam penetapan energi total ini, terjadi pengubahan energi kimia dalam suatu bahan atau sampel menjadi energi panas dan diukur jumlah panas yang dihasilkan. Nah, bagaimana caranya? Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah persiapan sampel. Nah, di sini saya menggunakan serat kayu. Jadi, serbuk-serbuk kayu ini kita press dengan menggunakan alat press untuk membentuk suatu disk atau cakram. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari bom kalori. Yang kita gunakan saat ini adalah jenis adiabatic oxygen bom kalori. Nah, cara kerjanya adalah kita timbang dulu sampel sebanyak 1 gram, kemudian kita press, kemudian kita timbang lagi. Nah, hasil pengepresan tadi kita letakkan di atas cawan, kemudian kita potong kawat krom sepanjang 10 cm lalu pasangkan ke terminal knot. Usahakan agar kawat tersebut tersinggung atau bersentuh dengan sampel yang akan dibakar. Nah, apabila kawat ini tidak tersentuh dengan sampel, maka sampel kita tidak akan terbakar nanti saat di dalam alat bom kalori tersebut. Kemudian, siapkan silinder bom dan masukkan sampel beserta cawan nikel ke dalam silinder bom. Kemudian, tutup silinder bom dengan cara diputar atau screw up. Kemudian kita pasang selang ke oksigen supply. Kemudian kita alirkan gas oksigen ke dalam bom sebanyak 30 ATM, tetapi lakukan secara perlahan. Hal ini dilakukan agar sampel tidak meloncat keluar dari cawan. Nah, kemudian kita pindahkan silinder bom ini ke dalam bucket atau jaket. Kemudian kita masukkan air. Hubungan arusnya. Lalu kita hubungkan kabel listrik ke saluran terminal knot dan tutup bom kalori tersebut. Lalu kita pasang karet pada stirrer atau pengaduknya. Nah, hal ini untuk menjaga agar suhu di dalam bom kalori ini tetap stabil. Nah, kemudian kita hidupkan dan biarkan selama 2 menit untuk mendapatkan suhu awalnya. Nah, setelah mendapatkan suhu awal, kemudian kita tekan tombol bom hingga lampu indikator menyala dan ada mengeluarkan suatu bunyi. Nah, kemudian kita biarkan proses pembakaran ini berlangsung sampai temperatur konstan yang ditandai dengan tidak terjadinya lagi perubahan suhu. Nah, proses ini membutuhkan waktu kira-kira 5-7 menit atau tergantung keadaan sampel. Nah, apabila suhu telah menjadi konstan, kemudian kita matikan dinamo stirrernya, kemudian kita buka tutup bom, dan kita keluarkan silinder bomnya.
Kemudian buang sisa gas pembakaran. Refresh namanya. Kemudian buka tutup silinder bom. Kemudian semprot dengan aquades bagian sebelah dalam silinder bom ini dan tampung dalam gelas piala cairan aquades yang disemprot beserta sisa abu pembakaran tadi. Kemudian kita ukur sisa dari potongan kawat krom sepanjang 10 cm tadi. Kemudian, tambahkan 2 tetes metil orange sebagai indikator ke dalam gelas piala yang berisi sisa abu pembakaran tadi dan cairan aquades yang disemprotkan pada dinding-dinding silinder bom. Kemudian, titrasi dengan larutan standar yaitu natrium karbonat Na2CO3 0,0725N. Hentikan titrasi jika terjadi perubahan warna menjadi kuning dan catat volume larutan standar yang digunakan. Lalu lakukan perhitungan gross energi bahan sampel dengan rumus. Demikian cara penggunaan bom kalorimeter. Jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila channel ini dirasa cukup bermanfaat.